Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semua, hari ini Partai Nasdem kembali mempersembahkan salah seorang putra terbaik untuk memimpin daerahnya, yaitu main teater, teater utama Provinsi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Partai Nasdem mempersembahkan Kakak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur. Calon wakil gubernurnya masih kosong, terserah kepada beliau. Nasdem tanpa syarat mendukung beliau, dan komunikasi politik tentu kami lakukan dengan partai manapun, karena kecenderungan tentu, kalau pepatah orang kampung saya mengatakan, cenderung mata ke yang rancak, cenderung posisi ke yang menang. Dengan melihat tren elektabilitas beliau, sepak terjang dan integritas beliau, tentu ini menjadi apa yang diidam-idamkan, apa yang menjadi aspirasi dari warga Jakarta untuk melanjutkan kepemimpinan beliau di Daerah Khusus Jakarta ini menjadi tolak ukur kami. Partai Nasdem tadi ketua umum memerintahkan semua infrastruktur Partai Nasdem bahu-membahu untuk kemudian menyerap aspirasi apa yang belum selesai dan apa yang perlu diperbaiki untuk terus dilanjutkan. Itu mungkin dari kami, kakak-kakak semua. Komunikasi akan terus kami lakukan dari Bapilu dengan partai-partai lain. Prinsipnya adalah tidak ada yang ketinggalan. Kalau bisa bermusyawarah, kenapa tidak, untuk kebaikan Jakarta.